Halo guys, gue Kora. Oke, barusan Andon CN mengupload video terbarunya tentang expertise baru ya, yang akan hadir pada tanggal 25 April. Ya oke, langsung aja gue bakal kasih lihat videonya yang udah gue translate ke bahasa Inggris ya. Kalau misalkan aneh, sorry aja karena ini gue menggunakan Google ya. Oh iya, untuk area baru pada tanggal 25 akan ditambahkan juga ya. Nah, untuk area barunya itu bukan bawah laut ya, bukan di bawah air gitu. Tapi ini adalah common department store ya guys ya. Bangunannya udah rusak itu. Nah, kita langsung aja tonton videonya ya. Nah, ini dia guys tampilan dari area barunya. Jadi untuk rumor yang di bawah air itu gue belum tahu ya. Tapi untuk di update terbaru nanti ini area barunya hanya ada ini doang ya guys ya. Oke, jadi tadi videonya seperti itu ya. Oke, dan ini ada outfit baru guys ya. Ada outfit baru seperti biasa. Ini outfitnya dari mystery box gitu ya, gacha sih ya. Ya isinya kayak gini, harganya 120 per boxnya. Dan ini ada outfit yang ini juga guys. Ini itu kalau gak salah pernah lihat, ini kayak baju apa ya, baju pemburu hantu. Ya intinya berhubungan dengan spiritual sih harusnya ya. Bentar gua translate dulu. Gua translate ke bahasa Indonesia ya. Ini lompatan spiritual, kebenaran dan kelangsungan hidup yang heroik. Ya bener ya, berhubungan dengan spiritual gitu ya. Tapi ini entah bakal hadir atau enggak di versi Garena ya. Terus yang ini kayaknya bakal hadir sih. Rambutnya putih, ini ya rambutnya biasa aja sih, warnanya doang putih. Warnanya aja putih dan ada aksesorisnya juga dari Muse ya guys ya. Fantasi biru. Ya ini kayak gini doang sih guys ya. Dan oke, ini gak ada yang baru lagi sih. Untuk gacha-gacha yang ininya belum ada yang baru lagi. Jadi untuk kali ini ya gitu aja videonya ya guys ya. Oke, mungkin gitu aja guys. Kasih yang udah nonton, gua Kora. Bye-bye.